dengan namamu ku bernama itu, dan padamu tempatku mengadu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha jiwa hilang mencari arah, kau bawa cahaya penuh harapan, membawa rahmat para seluruh alam, sungguh hati rindu untuk bertemu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Program Kesihatan Oral Tanpa Amalan Merokok atau KOTAK yang dilaksanakan Program Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang melibatkan aktiviti pencegahan dan intervensi mampu menyumbang ke arah pembentukan generasi Malaysia bebas tembakau atau Generational Endgame GEG menjelang tahun 2040 seperti yang dihasratkan oleh pihak kerajaan. Mengulas selanjut pengarah kanan kesihatan pergigian KKM, Dr. Normi Othman berkata program kotak adalah inisiatif strategik pencegahan dan intervensi merokok dalam kalangan pelajar sekolah. Malaysia bakal menganjurkan simakan misi khidmat nasihat keselamatan nuklear antarabangsa pada bulan depan. Sehubungan itu jelas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Adham Baba, misi berkenaan akan membantu Malaysia dalam melengkapkan simakan untuk penambahbaikan dalam mekanisme keselamatan sedia ada. Beliau menyatakan perkara itu dalam ucapan pada persidangan umum IAEA di Vienna, Austria. Di samping itu, Datuk Seri Dr. Adham menzahirkan penghargaan atas bantuan IAEA dalam pelbagai projek penyelidikan yang diselaraskan bagi menggalakkan perkongsian maklumat saintifik dan teknikal. Beralih pula ke laporan seterusnya. Perkhidmatan Kerja Sosial Perubatan atau PKSP memainkan peranan signifikan bagi memenuhi keperluan golongan pesakit B40 dan M40 yang masih terkesan dari segi sosial dan ekonomi setelah negara berada dalam fasa peralihan ke endemik COVID-19. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Aaron Ago Dagam berkata PKSP berperanan penting membina jaringan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan yang menyediakan sumber untuk membantu golongan berkenaan. Tambah beliau, dalam konteks Sarawak, demografi dan jarak tempat tinggal yang terletak jauh di kawasan pedalaman untuk mendapatkan rawatan di institusi kesihatan adalah satu masalah kepada pesakit, dan PKSP dapat menjadi wadah kepada Kementerian Kesihatan KKM untuk memastikan bantuan kerajaan diterima rakyat. Yayasan Pelajaran Mara YPM menyumbang kira-kira RM10,000 dan kelengkapan persekolahan kepada 100 murid Sekolah Kebangsaan SK Sri Gading dekat Batu Pahat Johor yang terjejas banjir sejak 14 September lalu. Pengerusi YPM Datuk Muhammad Razman Yaakob berkata sumbangan itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR pihaknya di negeri Johor pada tahun ini.
Katanya lagi, sumbangan tersebut termasuk pemberian tunai RM100 setiap seorang dan peralatan persekolahan kepada murid sekolah terbabit. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan disampaikan pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 25 Februari dalam tahun 1936, cadangan untuk menubuhkan sebuah tabung biasiswa yang dinamakan sebagai Tabung Biasiswa Sultan Ibrahim telah dikemukakan kepada pihak Kerajaan Negeri Johor. Cadangan Takfa yang menjadi ahli majlis Johor. Hasil daripada cadangan ini, maka tertubuhlah Tabung Biasiswa Sultan Ibrahim. Tujuan utama penubuhannya adalah untuk mengatasi kelemahan orang-orang Melayu di dalam bidang pelajaran. Dengan adanya biasiswa Sultan Ibrahim ini, maka pada setiap tahun, 3 orang anak Melayu Johor telah dihantar ke England menuntut ilmu di dalam bidang teknikal dan pentadbiran. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Dalam usaha menjaga kebajikan dan memupuk semangat keusahawanan di kalangan pemandu teksi melalui industri teksi dan kereta sewa yang lebih terbuka dan mampan, Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD membuka permohonan lesen teksi individu kepada individu awam yang berminat. Maklumat lanjut mengenai syarat permohonan boleh didapati dan dimuat turun di laman portal rasmi APAD iaitu www.apad.gov.my atau hadir terus ke pejabat APAD yang berhampiran. Tarikh tutup permohonan adalah pada 30 Disember 2022. Pesan khidmat awam ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan, Agensi Pengangkutan Awam Darat. Bermula 15 September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan awam yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Allahumma 'alaika tawakkaltu wa ilaikal masir. Allahumma 'alaika tawakkaltu وإليك المصير اللهم عليك توكلت 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 وإليك المصير Wahai Tuhan, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Wahai Tuhanku, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Allahumma 'alaika tawakkaltu wa ilaikal masir. Allahumma 'alaika tawakkaltu
المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Waktu ini anda bertemankan saya Nur Hayati Paradi menerusi perkongsian Aspirasi 101 edisi Rabu yang positif. Hari ini kita berada di tanggal 1 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Semoga Allah sentiasa memberkati semua sahabat pendengar untuk perkongsian kita pada hari ini. Merupakan dah bila kita dah masuk bulan Rabiul Awal, dah masanya untuk kita sama-sama sentiasa mengingati junjungan besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terus semangat cinta Rasul di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apapun telah pun sama-sama dengan rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi, kita ada Luke dan juga Pian untuk perkongsian Warna Pagi. Alhamdulillah, moga apa jua yang mereka kongsikan memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk kehidupan kita, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, jam pertama kita bakal isi menerusi perkongsian rancangan Kelvin Bertanya. Kita ada Kelvin dan juga kita ada Dr. Nur Muhammad Azizahal dan Dr. HD akan bersama dengan sahabat-sahabat pendengar. Agak-agak kan, apalah pula persoalan Kelvin kali ini. Jom ikuti perkongsiannya di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di keseluruh platform Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Sebelum kita nak bersama dengan Kelvin dan juga Dr. HD, kita dengarkan terlebih dahulu lagu daripada Acoustic featuring Bima menerusi Muhasabah Cinta. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini. Pasrahkan semua padamu, Tuhan. Baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni
kita dengar kisah Saidina Umar radhiyallahu anhu yang mewakafkan tanahnya yang bernilai tinggi di Khaybar? Pernah tak kita dengar kisah Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli sebuah perigi lalu diwakafkannya untuk kegunaan orang-orang Islam di Madinah? Dan pernah tak kita dengar kisah Abu Talha, iaitu seorang sahabat Ansar yang memiliki kebun kurma yang sangat disayangi lalu diinfakkan untuk kepentingan umat? Apakah persamaan antara kisah mereka bertiga ini? Mereka adalah contoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sanggup mengorbankan harta benda mereka demi mengharapkan perhatian daripada Allah Azza wa Jalla. Harta kesayangan diwakafkan demi kepentingan ummah kerana mereka tahu ganjaran yang mengalir pada setiap harta yang diwakafkan selagi mana harta tersebut digunakan. Siapa yang tidak mahu satu amalan yang mana pahala akan sentiasa mengalir hatta selepas mereka tiada lagi di dunia ini? Firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang bermaksud, bandingan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Dan tiap-tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Rebutlah peluang menggandakan amalan wakaf sebelum terlambat melalui projek wakaf Al-Quran dan perigi buat saudara kita yang memerlukan di Kemboja, India dan Afrika. Wakaf sekarang dengan menghubungi 018-971-7624 atau layari yayasaneasyprihatin.org. Yayasan Easy Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Jadi warna untuk anak-anak, jadi warna untuk ibu bapa. Vitamin C gamit tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155. 0377347155. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia atau Smart Cinta Rasul di Radio IKIM. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kelvin Bertanya untuk perkongsian kita, dan alhamdulillah telah pun bersedia di hujung talian untuk menjawab soalan Kelvin. Soalan Kelvin tak keluar lagi, tapi kita ada bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan, Dr. HD di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya-Allah, jarang-jarang nampak doktor pakai baju warna ungu kan. Kalau nak tahu macam mana ungu tu boleh tengok di FB IKIM FM. Saat ini anda tonton dan juga share lah insya-Allah. Dan hari ini kita nak bersama dengan soalan daripada Kelvin doktor ya. Kita mulakan dengan soalan daripada Kelvin terlebih dahulu. Silakan Kelvin. Apakah yang dimaksudkan rezeki yang halal atau pekerjaan yang halal? Adakah disebabkan pekerjaan itu ataupun sebab amalan seseorang tu yang membuatkan rezeki ataupun kerja tu halal? Rezeki halal doktor. Adakah sebabkan pekerjaan tu ataupun cara kerja orang tu yang menyebabkan rezeki tu halal doktor? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah berikan, rezeki yang tidak terhingga kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan, bukan sahaja nikmat yang kita kena hitung ataupun kita lihat pada semalam hari ataupun pagi hari. Nikmat sekarang ini. Sebab tu Allah sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita tidak akan dapat menghitungnya. Cukup banyak nikmat yang Allah berikan. Semoga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat dan sejahtera. Terima kasih kepada DJ Yati, Masya Allah. Kerana sudi juga menjemput bersama dengan kita pada pagi ini dengan dalam keadaan ceria. Sahabat-sahabat di Radio IKIM, semoga Allah merahmati dan meredai. Kepada Kelvin yang bertanya, terima kasih dengan soalan. Kemudian tidak dilupakan juga kepada semua kru
Aikin, semoga Allah merahmati, meredai, dan kepada semua sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah soalan yang ditanyakan Kelvin kepada DJ Yati dalam radio Aikim mengenai tentang pekerjaan halal. Apakah yang dimaksudkan dengan rezeki yang halal atau pekerjaan yang halal? Dan kemudian adakah disebabkan pekerjaan itu ataupun sebab amalan seseorang itu yang membuatkan pekerjaan itu menjadi halal? Ada dua soalan yang besar. Dan nanti di akhir pendengar-pendengar Radio Aikim, insyaAllah Ustaz nak kongsikan tips macam mana nak menjemput rezeki, bagaimana nak menjadikan rezeki kita rezeki halal. Tapi kena tunggu sampai akhir rancangan. Ha, ini benda yang sangat penting insyaAllah untuk kita kongsikan pada pagi ini. Tetapi sebelum daripada tu, Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio Aikim, apa yang dimaksudkan dengan rezeki? Rezeki ni satu benda yang kadang-kadang dia kita tak boleh nak faham dengan cara pemikiran semata-mata. Ada orang dia fikir rezeki ni dia kerja dia akan dapat rezeki. Itu pada teorinya. Tetapi kita kena faham bahawa makna rezeki itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah sama ada kepada manusia ataupun haiwan. Haiwan juga ada rezekinya. Kemudian haiwan dan manusia ini dapat mengambil manfaat daripada pemberian Allah. Ini rezeki. Ada orang faham rezeki, skop rezeki ini pada duit ringgit. Mentaliti orang kadang-kadang dia fikir, oh rezeki ini hanyalah wang ringgit. Tidak. Rezeki ini seperti mana dalam mukadimah tadi, kesihatan itu rezeki. Kalau sekiranya kita tak sihat, bagaimana kita nak bekerja? Kalau kita tak ada akal yang baik, macam mana kita nak berfikir secara waras? Kalau sekiranya kita ini dalam keadaan tak boleh nak bangun, kemudian dalam keadaan susah dan sebagainya, kita pun malas nak usaha, jadi pemalas, kan? Kita harapkan Allah turunkan daripada langit rezeki. Memang Allah mampu untuk melakukannya, tetapi sudah pasti kita kena usaha supaya rezeki yang kita maksudkan itu daripada pelbagai makna, iaitu daripada kesihatan, daripada rezeki kewangan dan daripada kebahagiaan merupakan juga rezeki yang sangat besar. Dalil berkaitan tentang rezeki yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah sebut di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul qulu minat tayyibat wa'malu salihah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, Kelvin, dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, wahai rasul-rasul, kata Allah, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal. Maknanya Allah perintahkan dua benda. Yang pertama, kena makan benda yang baik dan lagi halal. Benda yang baik lagi halal ini adalah benda kadang-kadang dia halal tapi dia tak baik untuk kesihatan kita. Ha, jadi kita kena tahu bahawa dalam ayat ini Allah suruh kita makan benda yang baik, kemudian makan benda yang halal. Kemudian Allah kata, wa'malu soliha, kerjakanlah amal-amal soleh. Di dalam tafsir, diperintahkan memakan makanan yang baik didahulukan berbanding dengan perintah mengerjakan amal soleh. Kalau kita tengok dalam ayat ini, rahsia de Kelvin, Allah kata, wahai rasul-rasul. Bila Allah sebut kepada rasul, utusan Allah, maknanya semua orang yang berada di bawah utusan Allah ini, contohnya Nabi Muhammad ada pengikutnya. Kan? Nabi Musa ada pengikutnya. Nabi Isa ada umatnya. Maka apabila Allah pesan kepada para anbiya, para rasul, maka sudah pasti ayat itu mengenai kita semua. Kata para alim ulama, dalam ayat ini Allah perintahkan kita makan benda yang baik lagi halal. Kenapa Allah tak suruh kita buat ataupun Allah sebutkan mengenai pekerjaan amal soleh dahulu sebelum daripada makan? Maka kata para alim ulama, bagi menunjukkan bahawa amalan soleh tidak akan diterima jika didahului dengan memakan makanan yang tidak halal.
Maknanya, sekiranya seseorang makan makanan yang tidak halal, bagaimana amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu peri pentingnya makanan tu dahulu sebelum pekerjaan. Kalau kita lihat, ramai hari ini orang yang disebutkan oleh para alim ulama berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, bagaimana seorang tulus safar, dia bermusafir yang sangat panjang. Kalau ikutkan, Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio Aikim, memang orang yang bermusafir ini doanya mustajab. Tetapi apabila dia berdoa kepada Allah, kata Nabi SAW, makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram, kemudian kelakuan yang dia lakukan, kelakuan yang haram, bagaimana Allah nak memakbulkan doa dia? Bagaimana Allah nak memberikan kepadanya kerahmatan dan kasih sayang sekiranya apa yang dilakukan penuh dengan keharaman? Sebab itu, untuk mendapatkan rezeki yang halal, DJ Yati, sahabat-sahabat pendengar Radio Aikim, hendaklah dia berusaha dan bekerja dengan hasil yang halal. Sebab itu, apabila ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang pekerjaan yang baik, kan kita nak tahu pekerjaan ini yang baik ataupun bagaimana, ini ada satu kupasan yang sangat menarik sebenarnya yang Ustaz akan kupaskan satu persatu. Tetapi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyul kasbi athyab, qala amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mana ditanya oleh seorang laki-laki, apakah pekerjaan yang paling baik? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan seseorang dengan tangannya sendiri. Maknanya, kata ulama, dengan usahanya sendiri. Bukan meminta-minta, bukan dengan orang kata tanpa usaha ataupun makan hasil daripada orang lain. Tanpa dia buat ataupun dia mengerjakan sesuatu perkara untuk mendapatkan sumber rezeki dia. Maka dalam hadis ini, kata Nabi, amalan seseorang lelaki dengan tangannya dan setiap jualan yang baik yang dilakukan, usaha hasil daripada perniagaan. Apa yang kita faham, Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar Radio Aikim, DJ Yati, semua, bila kita sebutkan maksud rezeki yang halal ataupun pekerjaan yang halal, dia bergantung kepada keadaan kita. Ada orang yang dia mendapat sumber rezeki yang halal tetapi dibelanjakan dengan cara yang haram. Maka ini tidak dibenarkan. Dia kerja dengan pekerjaan yang halal tapi dibelanjakan dengan cara yang haram. Maka ini ditolak, tak dibenarkan. Yang kedua, ada orang yang mendapat sumber rezeki yang haram. Maknanya dia buat pekerjaan, satu pekerjaan yang haram. Contohnya dia berjudi, dia melacurkan diri dia ataupun dia menipu orang lain dengan cara yang halal. Dengan cara yang haram, maaf. Dengan cara yang haram. Tapi dibelanjakan dengan cara yang halal. Contohnya pergi bersedekah. Pergi judi, bersedekah. Kan? Sebab apa? Dia kata, yalah, kita nak kena bersihkan harta. Ataupun pergi tikam nombor semata-mata apa? Ni memang ada DJ Yati. Dia kata, saya nak pergi haji, Ustaz. Oh, nak pergi haji dengan sumber yang haram. Maka dia belanjakan dengan cara yang haram ataupun buat benda-benda ibadat dengan duit yang haram, maka ia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pekerjaan haram, belanja yang cara yang halal, maka dia juga tidak diterima. Ada orang yang lagi dahsyat, buat pekerjaan yang haram, belanja yang haram. Dia kata alang-alang dah haram, haram selalulah semua. Kan? Pergi tikam nombor, kemudian pergi buat benda-benda yang maksiat. Dia gunakan duit itu. Maka ini juga tidak diterima. Tiga perkara tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, buat pekerja halal, belanja haram, tak diterima oleh Allah. Yang kedua, buat pekerjaan yang halal tetapi belanjakan yang haram. Dia berbeza yang pertama. Pertama tadi, dia buat pekerjaan yang halal,
belanja haram. Yang kedua, dia buat pekerjaan yang haram, belanja cara yang halal, pergi sedekah dan sebagainya, tak diterima. Yang ketiga, buat pekerjaan yang haram, belanja cara yang haram, pun tidak diterima. Yang keempat, hanya satu-satunya diterima oleh Allah, Kelvin, iaitu pekerjaan yang halal, belanja cara yang halal. Ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena faham bahawa bila kita sebut tentang pekerjaan itu, dia mesti pekerjaan yang baik, pekerjaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah segala apa yang kita dapat selepas daripada tu, kenikmatan-kenikmatan yang baik datangnya daripada Allah, hasil daripada kita mencari perkara-perkara yang halal. Dalam Islam ini ada perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ini perkara yang halal dan ini perkara yang haram secara terang. Sebab dalam Islam, Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio Aikin, yang mana kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apa yang halal dan apa yang haram. Kan, al-halalul bayyin, halal itu jelas, wal haramul bayyin, dan haram itu jelas. Maka yang jelas itulah yang perlu kita lakukan dengan cara yang halal. Kita kena usaha dan kena sentiasa ajar diri kita untuk mencari rezeki yang halal. Sebab tu ada orang kadang-kadang dia fikir, tak apa kot kalau saya buat pekerjaan yang haram, tetapi saya akhirnya saya buat, lepas dapat sumber itu, saya buat pekerjaan ataupun saya dermakan rezeki saya ataupun saya buat pekerjaan yang haram itu dengan keikhlasan kerana Allah. Ini ada satu mentaliti orang, dia berjudi, dia kata berjudi kerana Allah. Ada di DAT. Tidak ada benda yang haram yang dilakukan kerana Allah. Sebab Allah haramkan perkara itu, kita tak boleh buat kerananya. Jadi kita kena meninggalkan atas perintahnya. Itu pun betul. Ada orang dia berzina, saya berzina kerana Allah. Sebab dia kata hidupku, matiku kerana Allah. Jadi ini benda yang kebanyakan orang yang tidak memahami Al-Quranul Karim, dan akhirnya mereka mentafsirkan dengan tafsiran yang salah. Dia kata kalau kita buat sesuatu perkara yang haram, buat kerana Allah pun dapat pahala. Tidak. Tetap dapat dosa, tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, seperti mana di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu hadis yang sangat panjang dijayati, yang mana maksudnya, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah ni maha baik. Dan Allah tidak akan menerima melainkan penerimaan yang baik saja. Kita hari ini, kalau kita lakukan di atas muka bumi ini, mestilah perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Sebab tu di dalam ayat suci Al-Quran, Kelvin, kadang-kadang kita sebut, biasa tak kita kata dekat isteri kita, awak sayang tak dekat abang? Kan? Jadi kita pun cakap dekat isteri, abang ni sayang sangat dekat awak. Contohlah ni contoh, DJP contoh. Kan? Abang sayang sangat. Itu sebenarnya bukan menjadi satu persoalan apabila kita menyatakan kita sayang kepada seseorang. Seorang isteri cakap kepada suami, sayang, dia sayang kepada suami dia. Ataupun seorang suami cakap kepada isterinya, dia sayang kepada isterinya. Kata ulama, laisa sya'n an tuhib, bukan menjadi satu persoalan kita menyatakan kasih ataupun sayang kepada seseorang. Tetapi apa persoalan yang besar? Adakah orang itu sayang kita? Itu yang penting. Contoh, kita kata suami, suami kata kepada isteri, sayang-sayang kan, suami-suami dalam IQ ni dia manja kan. Dia panggil anja-anja ataupun bibi, kan. Bi sayang tak abang? Contohlah, sayang-sayang tak abang? Sebab abang sayang sangat dekat saya. Contohlah ni contoh. Dalam hati isteri pula, ni contohlah isteri kata, nak sayang macam mana kalau perangai pun macam Fir'aun? Dikaitkan dengan Fir'aun. Itu dahsyat kan. Suami saya ustaz macam Fir'aun. Kadang-kadang mulut kita kan memberi contoh tu, suami macam Fir'aun. Jadi sebab tu kata ulama, bukan menjadi satu persoalan kita menyatakan sayang kepada seseorang. Begitu juga dengan Allah.
Kul in kuntum tuhibbun Allah, katakanlah jika kamu cinta dan kamu sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka apa kata Allah dalam ayat ini? Sekiranya kamu benar-benar cinta kepada Allah, kamu sayang kepada Allah, fattabi'uni, kena ikut baginda Rasulullah. Jadi DJ Yati, Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, sebenarnya persoalan yang perlu kita tanya, adakah Allah sayang kita? Adakah Rasul sayang kita? Bagaimana sekiranya Allah nak sayang kita, sekiranya perbuatan kita melakukan perbuatan yang haram? Ataupun pekerjaan kita pekerjaan yang haram? Sebab itu dalam hadis yang panjang ini, bagaimana kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan perintah yang disampaikan kepada para nabi. Ini dalam hadis Nabi. Kemudian baginda membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang soleh. Dan firman Allah lagi, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepada kamu. Kemudian beliau menceritakan, baginda Nabi SAW menceritakan seorang lelaki yang melakukan perjalanan yang jauh lama, seperti yang kita sebutkan daripada hadis tadi yang awal-awal. Tubuhnya diliputi dengan debu lagi kusut. Maksudnya perjalanan yang jauh, dia bermusafir, kemudian dia menandah tangan, dia memohon kepada Allah, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan ia diberi makanan dengan yang haram, maka bagaimana Allah nak memakbulkan doanya? Dalam hadis ini fahamlah kita bahawa pekerjaan kita mestilah pekerjaan yang baik. Walaupun hati kita ni ikhlas kerana Allah, tidak cukup sekiranya kita melanggar perintah Allah. Maka persoalan yang perlu kita tanyakan dan kita nak tahu sebenarnya, apakah tips bagi seorang mukmin untuk mendapat rezeki yang baik? Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana. InsyaAllah bersama dengan Dr. HD selepas ini, kita akan kongsikan bagaimana nak mendapat rezeki yang baik di Radio IKIM. InsyaAllah, insyaAllah. Ini bonuslah untuk kita sebenarnya, selain tahu daripada apa kategori-kategori yang sebagai pekerjaan yang halal dan perbuatan yang membawa kepada rezeki yang halal. Apapun, terima kasih banyak Doktor untuk awalan. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Yeah.
Cinta Rasul di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Persoalan Kelvin berkenaan dengan pekerjaan yang halal. Apa yang dimasukkan dengan pekerjaan yang halal dalam Islam? Masya Allah. Alhamdulillah telah dapat pencerahan daripada Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Sebab Dr. HD telah berkongsi dengan kita awalan. Perkongsian kita. Terima kasih banyak Doktor. Untuk anda rakan pendengar yang mana mengikuti perkongsian kita di FB IKIM FM saat ini, tekan butang share supaya kita lebih faham lagi. Dan Doktor nanti ada tips juga, tips bonus juga lah untuk kita bagaimana nak menjemput rezeki. Doktor, sama lagi perkongsian kita. Silakan Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Yati. Masya Allah, nama saya memang panjang lah kan? Ada yang salah sebut pun biasa, itu normal. Muhammad Nur Hadi, Hadi Nur Muhammad. Sebab panjang, sebab tu saya ringkaskan Doktor HD senang. Jadi terima kasih pada DJ Yati, kepada sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM. Semoga Allah merahmati. Dan soalan Kelvin bertanya tentang makna sebenarnya pekerjaan yang halal. Pekerjaan halal ini mesti kita mengikut apa yang telah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang Allah redha, maka ia menjadi halal. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan panduan kepada kita apa yang halal dan apa yang haram. Jadi ikut apa yang halal, maka benda itu menjadi halal. Kadang-kadang ada orang bertanya kan, sebelum kita nak kongsikan tips, itu di akhir nanti kita akan kongsikan. Ada orang bertanya, kadang-kadang dia kata, adakah sebab mungkin niat seseorang ataupun amalan seseorang itu yang menjadikan pekerjaan itu halal? Maka sudah pasti bila kita nak melakukan niat ataupun amalan, sudah pasti pekerjaan yang kita nak buat, perbuatan yang nak buat tu, benda yang pertama kali kita kena tanya adalah, adakah benda ini diredai oleh Allah ataupun tidak? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut seperti mana di dalam ayat suci Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia ini melainkan menyembah aku, beribadah kepadaku. Dan di dalam surah Al-An'am kita sebut, inna salati, sesungguhnya salat aku, wa nusuki, ibadat aku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Maknanya bila kita hari ini hidup Kelvin, kita bukan buat atas redha manusia. Kita jangan buat satu benda manusia tu redha. Kadang-kadang suami suruh isteri buat pekerjaan yang haram, maka bila kita mencari redha suami, maka suami akan mati. Suami tidak ada kuasa. Kalau kita buat pekerjaan mencari redha isteri, sebaliknya pun sama juga. Sebab manusia ini dia tidak berkuasa. Yang berkuasa, yang menjadikan kita adalah Allah. Maka carilah redha Allah. Carilah, orang kata, kasih sayang Allah dengan mengikut segala apa yang telah diberikan oleh Allah dalam buku panduan umat Islam di dalam Al-Quran, dan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis baginda Rasulullah. Sebab tu bila kita sebut pekerjaan yang halal, kadang-kadang ada orang kata dia buat tak ikhlas kerana Allah. Kan dia bekerja, contohlah dia tak adalah contoh bekerja di Radio IKIM, tidak, ni cerita radio lain. Kan di negara lain. Kan dia buat benda yang halal tapi tak ikhlas. Maka adakah dia tidak dapat pekerjaan yang halal? Tak, pekerjaan tetap menjadi halal, cuma pahala ganjaran itu. Sebab apa saja perbuatan kita mesti ikhlas. Sebab tu ikhlas, dia tidak boleh duduk hanya ikhlas saja semata-mata tanpa perbuatan itu bercanggah dengan hukum Allah. Dia mesti perbuatan dan keikhlasan tu mesti sekali. Kan? Kalau kita solat, kita tengok perbuatan tu Allah suruh tapi tak ikhlas, jadi tak dapatlah ganjaran. Adakah perbuatan itu salah? Perbuatan itu baik. Cuma ruginya itu seperti mana air, kalau dia pergi ambil Kelvin, pergi dekat, contohlah kita nak siram pokok bunga, kita cedok dengan gayung, tiba-tiba gayung tu bocor.
kan berlubang-lubang daripada tandas kita bawa sampai dekat taman kita nak habis, tak ada air. Gayung ada, gayung ada. Gayung tu tak ada salah. Air tadi ada, tetapi disebabkan kebocoran, ketirisan itu menyebabkan akhirnya pahala tak dapat. Rugi tak? Rugilah kita. Jadi pekerjaan itu pekerjaan yang sia-sia. Tetapi adakah pekerjaan itu Allah tak redha? Tak, pekerjaan itu Allah redha. Kita bekerja, kita solat, kita puasa, semuanya diredai oleh Allah. Sekiranya tidak ada perkara yang haram. Ada juga yang bertanya, Ustaz, saya beli ayam yang halal. Dia beli ayam halal. Sembelih cara Islam. Tetapi dia buat untuk bagi kepada patung-patung. Ataupun dia buat kepada, contohnya dia buat kepada benda-benda syirik kepada Allah. Jadi, yang beli ayam tu halal, okey. Sembelih cara dengan baca bismillah semua, menghadap kiblat semua okey. Tetapi perbuatan syirik kepada Allah itu yang tak diterima oleh Allah, bahkan dia termasuk dalam dosa besar. Sebab tujuannya tak kena, dia buat bukan buat kerana Allah, sesuatu benda yang lain. Sebab itu Kelvin, niat dan pekerjaan mesti sekali. Niat kerana Allah, pekerjaan yang halal. Nak tahu halal, tengok Quran, tengok hadis Nabi, apa saja. Sebab itu Islam senang. Islam kata apa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Sebab tu sahabat-sahabat di Radio IKIN, sahabat-sahabat pendengar, sebenarnya apa tips bagi seorang mukmin untuk mendapat rezeki yang baik dan berkat? Dia satu lagi perkataan Kelvin, berkat. Berkat ni apa? Berkat ini dia bukan kita sebut bertambah-tambah, rezeki kita bertambah. Mungkin itu perkataan yang kebiasaan kita dengar. Tetapi berkat sebenarnya adalah apabila kita dapat, sesuatu benda itu, contoh makanan kita berkat, anak yang berkat, dia dapat kembali kepada Allah, dapat meningkatkan amalan, itu berkat. Adakah anak seorang tak berkat? Oh, perkahwin dengan kamu tak berkat. Berkat ni kena anak sedozen, 12 orang. Contoh, dia kata ni kalau anak seorang ni tak berkat hidup ni. Tidak. Adakah anak itu tadi beribadah kepada Allah? Itu anak yang berkat, yang dikurniakan keberkatan. Duit kita dapat, bukan banyaknya duit. Oh, duit berkat ni kita ingat dapat juta-juta. Tak. Walaupun kita dapat seringgit, seringgit itu kita dapat belanjakan di jalan Allah, itu berkat. 1,000 gaji kita, 1,500. Contoh, dapat duit 1,500, kita belanjakan dengan cara yang Allah redha, dengan kita bagi kepada orang yang berhak, nafkah dan sebagainya, itu berkat. Bukan bererti dapat 10,000, dapat 20,000, dapat 30,000, kita nampak, oh, bertambah-tambah rezeki dia, ini adalah rezeki yang berkat. Tidak. Bukan pada jumlah, tetapi bagaimana cara kita menggunakan duit ataupun menggunakan benda itu dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, Ustaz nak bagi 3. Dia sebenarnya banyak, tapi kalau nak banyak ni, selalunya 2 jam tak habis. Tapi kita sentuh 3 yang besar. Bagaimana untuk mendapat rezeki yang baik lagi berkat? Yang pertama, sila catik. Benda senang. Kadang-kadang kita sebut, Allah Ustaz, tahu dah benda ni, tapi buat tak? Ini yang masalah dia, kita tahu tapi tak buat. Ataupun buat tapi tak, orang kata, tidak bersungguh-sungguh. Sahabat penonton di FB IKIM, sahabat pendengar di Radio IKIM, ataupun di mana-mana sahaja, yang pertama, Kelvin, niat kerja sebagai ibadah. Bila kita ibadah ni, bila kita buat ibadah ni, dia ada 2 kategori, Kelvin. Dalam Islam, ada ibadah khusus. Maksudnya, solat, puasa, zakat, haji, umrah tu ibadat khusus. Ibadat ni umum. Maksudnya, ibadat umum ni ibadat yang kita bekerja kan, di Radio IKIM. Contohlah, Kelvin bekerja di tempat pelancongan. Saya yang bekerja sebagai pendakwah dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang bekerja tak kiralah di mana. Bila kita niat kerana Allah, maka dia masuk termasuk dalam ibadah. Isteri yang sedang memasak. Ni pagi ni dia dah mula dah tuntang-tuntang-tuntang masak dekat dapur tu. Sebab apa? Kejap lagi anak nak balik sekolah. Suami nak balik makan tengah hari, contoh. Itu juga ibadat. Sekiranya kita niat kerana Allah, maka kita akan mendapat rezeki yang baik dan berkat. Baik, rezeki yang baik ni apa dia? Kita akan dapat suami yang baik. Sekiranya kita niat. Sebab tu bermula, innamal a'malu binniat. Perbuatan kita ni dikira daripada niat kita.
Kalau kita masak, ya Allah, jadikanlah masakan aku ini mendapat keberkatan, berikan kasih sayang, kan? Tengah-tengah masak ni niat, ya Allah, bagilah kasih sayang di dalam keluarga, bagilah keluarga kami ini bersatu, padu, bagilah mendapat redha mu. Suami makan, anak makan, apa akan berlaku? Dengan berkat doa itu tadi, maka akan dapat rezeki yang baik dan berkat. Suami menjadi suami pengasih, anak menjadi anak yang baik, soleh-solehah. Tetapi ada tak kita amalkan ini? Tidak. Sebab tu kita buat satu pekerjaan, jangan nampak ia sebagai satu pekerjaan. Tetapi niatlah kerana Allah. Bila kita niat kerana Allah, maka sudah pasti perbuatan itu tadi yang kita lakukan, maka dia akan bertukar mendapat ganjaran dan pahala, redha Allah akan turun. Sebab kita buat kerananya. Apa saja kita buat, sama ada khususnya kepada pekerjaan dunia, maka niat kerana Allah. Sebab kalau kita hari ini bekerja, kita dapat rezeki yang halal. Ya Allah, dengan rezeki ini aku nak bagi anak-anak aku makan, isteri aku makan, suami aku makan, untuk mereka belanja dengan benda-benda yang diredai dan dikasihi olehmu, ya Allah. Maka sudah pasti dengan niat itu tadi, Allah akan berkati dan Allah akan beri kurniakan kepada mereka-mereka yang berniat demikian. Sebab tu niat itu penting. Itu nombor satu, nak mendapat rezeki yang baik lagi berkat. Nombor dua, benda yang penting juga, kalau nak dapat rezeki yang baik dan berkat, amalkan bangun pagi. Ini yang ramai kadang-kadang mengelainkan, sekiranya dia ada shift malam. Tak semestinya lah. Kalau shift malam ni kadang-kadang dia sampai pukul 5. Tapi contohlah pukul 5, pukul 6 subuh. 6 tu dia tibai tidur. Dia kata tak apa, Allah Maha Pengampun. Kan? Subuh dinamakan subuh gajah. Sebab apa subuh gajah? Saya pernah tertanya DJ Yati. Sebenarnya saya tanya dulu, saya waktu di universiti, saya tanya student saya, sebab apa dinamakan subuh gajah? Mereka pun sebut, sebab gajah kan lambat, ustaz, dia kata. Oh, subuh gajah. Tapi pukul 11 pagi tu bukan lambat sangat dah. Itu sangat lambat. Patutnya kena panggil subuh siput babi. Sebab lagi lambat. Kan? Sebab gajah ni lajulah juga kalau berlari. Siput babi ni dia perlahan. 11 itu bukan subuh dah namanya. Kan? Pukul 12, kadang-kadang pukul 2. Jadi kalau sekiranya kita ni, kita kena tahu awal amalkan bangun pagi, kerana pagi hari ini kita akan mendapat keberkatan. Sebab tu ulama-ulama dia menjaga untuk bangun awal, sebelum daripada subuh dah bangun. Tapi kalau sekiranya dia kerja shift malam, tidak jadi masalah. Yang penting pastikan amalan ibadat dia tak ditinggal. Dia tak tinggalkan, contoh solat tadilah. Yang ketiga, untuk mendapat rezeki yang baik lagi berkat. Nombor tiga ni digariskan oleh para alim ulama. Banyak sebenarnya, tapi tiga ni paling besar. Yang pertama, niat kerja sebagai ibadah. Yang kedua, amalan bangun awal pagi ni akan dapat rezeki yang berkat. Kerana siang hari ni untuk mencari rezeki, kemudian malam Allah jadikan untuk tidur dan untuk dihabiskan untuk beribadah, maka dia akan datang rezeki yang baik lagi berkat. Yang ketiga, Kelvin, yang paling besar adalah untuk mendapat rezeki yang baik dan berkat, taat perintah Allah. Jaga solat 5 waktu. Elakkan daripada perkara-perkara syubhah. Keluarkan zakat. Ini benda-benda yang sangat penting. Ibadah, perintah, ikut perintah Allah. Kadang-kadang ada orang rezeki yang banyak, DJ Yati, rezeki dia banyak tapi tak pernah keluarkan zakat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, orang yang tak mengeluarkan zakat, zakat ni, Kelvin, adalah dia perlu keluarkan kewajipan ke atas dirinya apabila cukup pada syarat-syaratnya untuk diberikan kepada fakir miskin. Kepada fakir miskin lah duit zakat, ataupun 8 asnaf yang telah ditentukan. Itu ada 8 bahagian. Jadi dia ada duit, kita kena ingat duit ini bukan semata-mata duit kita. Ada di sana bahagian orang lain. Dalam satu hadis dikatakan, orang yang tidak mengeluarkan zakat, esok hartanya akan bertukar dalam alam kubur, bertukar menjadi ular. Dan ular ini akan membelit dan mencederakan dan menyakitinya di dalam alam kubur, sekiranya ada duit tapi tak keluarkan zakat. Sebab itu kita kena ingat taat perintah Allah. Kita kena ingat taat perintah Allah. Sesibuk mana pun kita, jangan tinggal solat. Kalau nak dapat rezeki yang baik,
kalau nak dapat rezeki yang berkat Kelvin, iaitu benda paling penting, taat pada perintah Allah. Kadang-kadang dia buat pekerjaan yang halal. Alhamdulillah, pekerjaan dia pekerjaan yang halal. Tapi dia tidak taat perintah Allah. Dia tidak, orang kata, melakukan benda yang Allah suruh. Ha, jadi, walaupun pekerjaan itu pekerjaan yang halal, dia bekerja sebagai kerani, dia bekerja sebagai, orang kata, menghantar surat, dia bekerja sebagai setiausaha ataupun akaun dan sebagainya lah. Apa saja pekerjaan. Pekerjaan yang halal. Tetapi ada benda-benda yang dia buat, benda-benda yang diharamkan. Buat penipuan, buat rasuah, benda-benda ini, dia tidak akan mendapat rezeki yang baik lagi berkat. Sebab itu, kita kena pastikan walaupun pekerjaan itu halal, dia kena dalam pekerjaan itu ada amalan-amalan yang perlu dilakukan supaya pekerjaan kita tadi dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu sahabat-sahabat Radio Aikim, DJ Yati dan Kelvin, itulah perkara-perkara yang menjemput rezeki yang baik. Dia mesti datang dengan pekerjaan yang baik, dan bukan itu saja, dia mesti ada niat yang baik. Barulah ia akan mendapat keberkatan, mendapat kasih sayang, mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, maksudnya setiap kali nak melakukan pekerjaan tu kena fikir adakah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan doktor, kan? Allah Akbar. Doktor, kita sampai ke penghujung, doktor. Terima kasih banyak untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi menerusi perkongsian-perkongsian menerusi Kelvin bertanya. Terima kasih banyak sekali lagi, doktor. Assalamualaikum. Saya boleh, saya nak ajarkan satu doa. Boleh sebagai kesimpulan, okay. Kita silakan, doktor. Kesimpulannya, tolong amalkan satu doa yang baik. Doa ini adalah doa yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam hadis Nabi. Ustaz nak ulang 2-3 kali supaya kita hafal. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Sekali lagi. Allahumma, insyaAllah nanti kita akan berikan poster. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Maknanya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyibah, ya Allah, aku memohon rezeki yang baik. Dan wa amala mutaqabbala, ya Allah, aku memohon amalan yang diterima oleh Allah. Semoga yang kita lakukan pada setiap hari kita, kita nak kita dapat ilmu sentiasa, kita dapat rezeki yang baik. Terputus sikit lagi kat hujung tu sama dengan doktor. Saya dah paparkan juga doanya tu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah tu. Anda boleh snap kat situ. Doktor, sambung sikit lagi, doktor. Lain terputus tadi. Baik, kita minta Allah supaya Allah berikan kepada kita ilmu setiap hari.